Welcome back to my channel, Hello Coinverse. Oke, kali ini gue mau bahas tentang beli diamond ya. Jadi di sini kalau kalian mau bingung ribet, apa lagi sinyal buruk ya. Nah, ini otomatis cocok banget buat kalian yang mungkin kalian punya wifi di rumah atau enggak. Cuman di sini gue mau share tentang gimana sih gue cari diamond dengan memakai kuota. Nah, di sini gue pakai Telkomsel guys. Jadi kalau kalian nggak ketemu di bintang sekian untuk cari game max-nya, kalian bisa cocok banget lewat aplikasi ini ya. Kalian buka aja aplikasi aplikasi Telkomsel. Secara otomatis kalian bisa cek di Play Store maupun di ada di iOS ya, di App Store. Lalu kita masuk ke bagian aplikasi ini, dan ini gua udah beli ya untuk udah beli untuk item ini. Nah, kita masuk ke profil dulu. Nah, di sini gua punya multimedia 30,5 GB dan internet 1 GB ya. Kalian bisa beli paketannya ini, kalian klik di bagian shop. Nah, di shop ini kalian buka pojok tengah bawah ya. Habis itu kalian cari di sini, scroll ke bawah di choose your packet, kalian geser ke kanan ini aja. Habis itu kalian cari paketan entertainment. Nah, setelah udah kalian masuk ke entertainment, kalian bisa cek di bagian kejutan game max, yaitu untuk gameplay live after. Lalu kalian bisa cari juga ada max stream dan sebagainya, banyak banget jadi Telkomsel ini. Lalu di sini juga ada game max silver. Nah, di game max silver ini unlimited play silver, play Mobile Legend, lalu unlimited play Free Fire, play AOF, play LAN LGR, Rise of Now. Lalu ada banyak banget ya di sini, ada Google Play, Silver Marvel, Silver PUBG, nah kayak gitu. Lalu kita masuk ke bagian Mobile Legend ini. Nah, di sini harganya murah banget, cukup dengan kuota 31 GB kalian bisa mendapatkan 30 hari paketannya, 0,5 GB buat YouTube, 1 GB-nya buat internetan semua all time. Lalu ada Mobile Legend, kalian mendapatkan 56 diamond. Nah, di 56 diamond ini kalian bisa mendapatkan game max 30 GB dengan harga 25.000 aja ya. Setelah kalian klik ini, lalu kalian bisa lihat di bagian pesan. Nah, di pesan ini kita masuk ke bagian game max-nya ini, dan otomatis sudah dapat ya. Lalu kalian bisa juga klaim. Cara klaimnya yaitu kita buka lagi, ada pesan dari 984 kali. Nah, di 984 kali ini ada cara redeem vouchernya lewat DigiLive DigiVoucher. Nah, di DigiLive DigiVoucher kita masuk ke Google. Jadi kalian copy paste lagi ya di bagian ini tadi. Oke, nah kita salin dulu, lalu kita masuk ke bagian Chrome, kita tempelin aja dulu. Setelah itu kita masuk ke bagian Dunia Games ya, duniagames.co.id ya. Habis itu di sini ada Digi Voucher. Nah, kalian copy lagi di redeem code ini, kita salin lagi guys. Habis itu kita masuk ke bagian Chrome lagi dan kita salin untuk redeemnya kode. Setelah kita redeem kode, ternyata terdapat 56 diamond ini. Wow, dari beli paketan aja kita bisa udah dapat aplikasi di Diamond Blue ini. 56 diamond ini kita bisa di game ID dan zone ID ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian server ID kalian dan servernya ya. Jadi di sini gua auto masukin dulu. Setelah kita masukin ini ID username, lalu ini adalah ID kita. Nah, setelah kita masukin, lalu kita redeem itemnya guys, dan kita kasihkan email kalian. Kalian bisa klik email kalian ya, terserah, untuk melihat laporan yang ada apakah masuk dan apakah enggak. Nah, di sini kita bisa mendapatkan udah ya 56 Mobile Legend,
payment, habis itu nomor pembelian, jumlah barang, harganya unknown karena kita metode pembayarannya adalah redeem code, dan dengan ID server dan username nama kalian di Mobile Legends ya. Kita langsung aja cek di gameplaynya. Oke. Kita masuk ke mountain nih guys. Jadi di sini gua rekomendasikan buat kalian yang mau minim kuota dan bermain game yang kesukaan kalian, ada Free Fire, ada AOV, ada PUBG, ada Free Fire, lalu ada Live After, ada Mobile Legends, dan juga ada Lineage dan sebagainya ya. Jadi kalian beli kuota udah otomatis bakalan dapet diamond-diamond tertentu. Sudah. Jadi game kalian yang cocok apa? Kalian suka yang MOBA atau yang RPG, kalian bisa ikutin tuh. Yang cocok buat di Indonesia itu emang. Kalau saya secara pribadi di hidupan di pelosok ini, gua pakai Telkomsel ya karena mantap banget untuk sinyalnya, dan lainnya down banget. Jadi di desa gua nggak ada kayak gitu guys. Nah di sini secara otomatis diamond kalian bertambah jadi 56. Jadi tadinya diamond gua ada berapa gitu, dan sekarang udah menjadi 67 diamond. Oke guys, jadi gua udah login di game Mobile Legends ya, dan di sini gua udah masukin 111 diamond lah. Dari hasil yang tadi gua cek dulu eventnya, kita bisa ambil di bagian Apple ini ya, udah untuk donasi dan sebagainya. Habisin diamond, wow banyak banget, sampai 1000 diamond, dan kalian bisa tukerin ini ya, kalian udah tahu lah pastinya. Yang pemain MOBA udah pasti paham lah. Nah di sini kita ambil di coba 50 diamond skin bundle ini ya. Jadi kalian bayar 50 diamond kalian bisa dapat salah satu skin apa aja ini. Jadi kita bayar aja dulu. Wow, ternyata dapatnya kado, dan ini hadiahnya random. Oke, kita gunakan sekarang. Oh, tidak ya. Jadi ada pilihannya Akai, Layla, Alucard, dan Parsa. Parsa. Gua pilih Parsa lah ibaratnya. Oke mantap, kita dapat Indigo Aviatrix, dan ini cuman satu kali ya. Ya cuman satu kali di event 11-11 ini. Lalu kita bisa habis tukerin yang tadi, kita masuk ke bagian shop, lalu kita bahas yang double fill up 11 diamond foul ya. Kalau buka 5 kali udah otomatis kalian bisa dapetin mantap jiwa ini. Oke, kita buka aja. Buka satu kali kita dapat apa ini? Oke. Epic dong. Ya ampun, enggak dapat apa-apa. Special skin gem ini apaan nih, guys? Satu kali lagi. Skin dong. Kagak dapat skin jir. Ya udah dua kali nggak dapat skin lagi. Ini apaan ya tadi yang ini pecahan nih? Satu. Ya nggak bisa dong, satu. Kombinasikan kurang satu loh pecahannya tadi. Ya ampun. Ini dipecahkan buat apa ini? Ya elah nggak bisa anjir. Dan ini satu kali lagi gunakan 100 diamond. Ini cuma dapat 2. Ya nggak dapat skin ampas lah. Ampas. Ya udahlah gini tuh dipecahin aja lah. Mau dapat apaan juga nggak bisa dipecahin. Ya yakinlah aku mecahin 120 doang. Dan di sini ada 135 ya. 135 kalian bisa ganti ini tadi ya, jadi 150, 250, 300 dan sebagainya. Kalian bisa ganti yang fragment ini aja ya, mantep banget nih. Nah fragment ini dapat 99 fragment pink langsungan guys. Wow. Dan gua udah belum coba, dan gua coba untuk tukerin ganti nama aja ya. Jadi di sini gua ganti nama aja. Oke, kita klaim rename card 7 hari ya. Jadi kayak gitu aja untuk video kali ini, cara klaim Mobile Legends Game Max
voucher paketan di Telkomsel ya. Jangan lupa bahagia, see you next time and bye bye.